bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Di mata orang lain, Mikasa adalah hero super faseng, sangat sulit digunakan dan bisa membuat kamu dikatain yatim beban. Tapi di mata saya yang seorang calon mythical glory abadi jungle tepos legend, Mikasa Ackerman hanyalah hero assassin biasa yang sangat mudah digunakan. Pada suatu hari Mikasa bersama teman-temannya pergi ke Land of Dawn untuk menghabisi para titan yang menjelma menjadi bocil-bocil mobil entot yang meresahkan. Seperti biasa, sebagai seorang jungle core hypersex fan, Mikasa harus melakukan farming terus sampai lemas. Bantu tim, tidak perlu farming nomor satu ya, hahaha, pale. Dengan kefasengan calon mythical glory ini, dengan mudah Mikasa ini berhasil mendapatkan first blood dan selanjutnya kita lanjut farming lagi sampai modar. Lihat teman kita pada war di Turtle, Mikasa langsung bergegas membantu dan dengan retri Indo April, Mikasa berhasil mendapatkan Turtle. Ini nana anak haram mau kemana, rasakan nih srepet-srepet crot moncrot lo anjing. Oke, lanjut farming lagi sampai lemas. Setelah lelah farming, Mikasa langsung bergegas untuk menghabisi para titan berwujud bocil sialan dengan kefasengan dan kegegean calon mythical glory ini. Dengan mudah Mikasa memodarkan Om Gatot yang sok keras. Yahaha, dasar Moskow Rusia tolol, mau lo ngendok di turret pun lo tetap gak akan bisa selamat dari serepetan Mikasa yang faseng gak ada obeng ini, yahaha, hayuk slemek. Emang dasar bajingan sialan si Moskow Rusia, berani-beraninya nyuri Turtle Mikasa ini, tunggu aja gue lock sampai nanges lo anjing. Kali ini saya nggak main-main, hati-hati aja Moskow, karena Mikasa akan membantai lo abis-abisan. Yahahaha, adik duo ini bos senggol dong, yahahaha, hayuk slemek pale. Adek Nana Chan, jangan ngendok terus dong, mending main serepet-serepetan sama Mikasa, yahaha, mampus lo anjing. Dibilangin jangan ngendok mulu malah tetap ngendok aja, nah mampuskan lo ya, hahaha, hayuk slemek slebeo slentot ya, haha, mampus lo Moskop, makanya jangan sok-sokan nyolong Turtle pake ulti, udah kayak Moskop TikTok aja lo anjing. Pokoknya kita harus tetap lock Moskop, jangan kasih kendor biar dia kena mental dan nangis terseduh-seduh di pojokan. Nah, pas banget di sana ada Moskop, langsung aja gasken kita gangbang rame-rame biar dia tahu rasa srepet sret ya, hahaha, mampus lo Moskow Rusia, hahaha, hayuk pale. Ini si Om Gatot sama serigala berbulu domba ngapain sok keras nih, rasakan srepetan maut Mikasa, sring ya, haha, makanya jangan sok keras guru aura nih bos senggol dong, ya hahaha, hayuk slemek pale. Hahaha, dasar Moskop, mending lo AFK aja daripada modar terus-terusan awok. Dasar para musuh tolol, mau lo lari ampe base pun lo nggak akan bisa terhindar dari kekejaman Mikasa yang super faseng ini. Karena sudah dipastikan menang, langsung aja kita kasih pantun buat para bocil-bocil ini. Makan nasi pakai bakwan, jangan lupa pakai lalapan. Ini Mikasa, jangan dilawan atau kalian yang akan mati mengenaskan. Ya Mikasa, teman saya ini emang GG gak ada lawan. Yahaha, kasihan banget lo Moskop, cuma dapat kayu gak kayak Moskow asli Rusia saya ini ya, walaupun cuma dapat perak yang penting masih bisa ngekill ya, hahaha, Wahyu. Tunggu apalagi, segera gunakan Mikasa yang super GG dan faseng, tapi kalau kalian gak jago kayak Duiwoy mending gak usah pakai, takutnya kalian malah dikatain yatim awok.